Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik guys, kali ini saya akan mereaksi sebuah video pasar Ramadan 2021 Melaka, Tangga Batu. Nah, saya penasaran sekali dengan bazar kali ini karena renggang sangat dan ada barcode juga di sini. Sistemnya mungkin berbeda dengan yang kemarin yang umpekan. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke guys, kita ini dari Batu, channel I Love Taman, Melaka. Tangga Batu Permai. Taman Tangga Batu Permai. Alright. So, jom kita masuk. Ada air buah-buahan. Wow, air soya. Hey, Putu Perak Zul. Ini menarik. Warisan Perak. Oke. Oh, viral TV3 ni. Okay. Sedap ni. RM4 je. Mahal ke murah tu? Paket. Dia ada pandan, ada coko chop Oreo. Langkabut saya. Mantap. Okay, dia ada fried chicken, spicy dan original. Okay. Sausage cheese RM2. Alright. Okay, ini dia. Dia memang sepi ya. Tak macam yang kemarin. Kalau kemarin tu memang wah ramai sangat. Ini gerai biasalah, abang ini selalu berniaga. Wah, ini angkringan lah kalau di sini. Okay. Bubble lab. Ah. Dah pantau dah. Okey. Okey, ada jual mask. Mask di situ. Okey, kita masuk, jom. Okey. Okey, ada bakso. Bakso beranak mercun. Eh, RM11. Ya sama lah kat sini, RM11,000 eh. Oh, memang besar. Oh, besar tu. Murah lah ni. Biasa kan 15-20 macam tu eh. Wow. Nah, ini nasi yang kayak gini guys. Nasi yang kerabu katanya itu. Nah, itu berarti masaknya gimana ya? Pakai pewarna atau gimana ya guys? Kok bisa istilahnya bisa berubah warna seperti itu? Atau memang ada beras khusus gitu loh? Saya kurang paham juga ya. Nasi kukus ayam rempah. Aduh. Ya Allah. Nasi kerabu RM6. Godaan ini. Alright, subscribe guys. Kita tengok apa yang ada sini. Okay, apa lagi ni? Nasi kerabu lagi. Okay. Ada sata. Tu apa bulat-bulat tu? Okey, kita mula balik dari depan. Okey, air balang eh. Air balang tu. Pelbagai air. Oh, mungkin macam air yang berasa macam tu. Bomboloni. Okey. Memang viral ni. Bomboloni sekarang. Oh, donat macam tu eh. Ayam penyet. Nasi ayam penyet. Alamak, RM7. Pecel lele RM7. Kat sini, pecel lele tu ada yang RM3,000 guys. RM4,000 dapat eh. Kat situ RM7. RM7 tu berapa eh? Mahal lah. Rojak kuih, rojak mi. Apa ni? Apa tu? Keping, kuih udang RM2. Eh guys. Oh, okey, balak-balak udang. Kuih bakar. Berbagai jenis kuih. Ya Allah, sedapnya. Ayam berempah, nasi goreng udang. Allah. Ini saya reaction pagi-pagi guys, jadi agak ngiler-ngiler sedikit ya. Eh, tapi sini tak ramai tau. Adik-adik beli Milo. Ya, adik-adik pun bebas eh, tak puasa pun. Okey, kuih pelita RM3. Okey. Ini mungkin kurang malam sikit ya, kurang apa ya, nak maghrib atau macam mana. Tabak. Sepi. Tabak lagi, mau tabak. 10. Okey. Okey, di sini sepi banget guys. Kita bisa lihat tuh, kasihan banget sih penjualnya udah buat kayak gini tapi enggak ada yang pembeli gitu kan. Ya Allah, semoga dilariskan. Nasi ayam RM5 eh, RM5. Okey. Air soya, air jagung. Alright. Mana dah bazar dah sana? Okey, tak apa, kita tengok sekali ya. Mhm. Dah sampai, tengok.
Allah. Oh, ini baju-baju keluar. Okey, makanan sikit je. Ada mainan. Dan tak ramai pun. Ah, baju RM5 je. Okey. RM5. Baju besar RM10. RM10. Ah, macam pasar malam . Bazar baju-baju. Okey. Kepada siapa yang tak tahu lokasi, okay. Boleh wish Farmasi Saiza. Farmasi Saiza. Express Bukit Rambai Bukit Rambai. Okey, ada. Okey. Air tembikai, ada laksa, laksa. Oh, laksa. Laksa, ada laksa Aduh, macam sedap sangat tu. Okey, nasi lemak ayam berempah. Okey. Oh, jadi dia pakai nasi lemak tapi ayamnya berempah, guys. Donut. Aduh. Okay. Roti jala 10 keping 5 RM. Okay. Oh, macam tu dia. Alright. Baru tahu guys ini guys. Ini roti apa ya? Roti jala. Mungkin karena memang bentuknya kayak jala gitu ya. Oh, dia buatnya macam tu. Okay. Aha. Banyak . Okay, ada yang beli kan? Alhamdulillah. Mango, strawberry, kurma, latte, takoyaki. Oh, takoyaki. Ini sedap ni. Sedap. Kalau roti jala tu tadi saya belum cuba lagi. Kalau takoyaki ni kat sini pun ramai. Banyak. Inilah. Nampak Bali ini kali pertama nampak. Aduh. Bali. Ada air macam ni ya kan. Aduh. Jual set nasi ayam. Ni apa ni? Oh, nasi biryani. Suka berani. Sangat. Tak boleh skip tu nasi biryani tu. Okey. Nah, okey, ini adalah green tea. Oh, green tea. Viral punya. Padu. Thai green tea. Padu viral. Okey, ini tongking. Apa ni? Ayam. Oh, tongking. Tongking, tongking. Tongking tu apa tu? Percik. Beza-beza. Ada nasi ayam percik. Nasi ayam percik. Saya tak faham apa tu, ini tapi sedap saya tengok. Lemon herbal juice. Wow. Ini sedap ni lemon herbal juice ni. Ni apa ni? Tahu. Itu je. Banyak dah habis tahu. Okey guys, so itu saja kita berada di taman. Sikit . Jangan lupa like, share. Taman Tangga Batu Permai. Okey guys. Dah pergi kat sini siapa aja ni. Okey. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Alright guys, sudah selesai videonya. So ini keren banget dan kerennya sih tertib gitu kan. Tapi sedikit sekali pengunjungnya sehingga saya kasihan banget dengan penjual-penjualnya. Kita doakan semoga istilahnya larislah banyak ke depannya yang beli seperti itu. Okay, dan bikin ngiler juga sih. Pertama yaitu nasi biryani ya kan, nasi kerabu, habis itu yang terakhir itu nasi ayam percik kalau tidak salah. Tapi kalau yang paling menggairahkan adalah air. Karena orang puasa itu pastinya kalau lihat air tuh kayak wow gitu loh. Istilahnya kayak haus dahaga gitu kan. Akan tetapi jangan sampai istilahnya puasa kita itu hanya mendapatkan haus dan dahaga. Mari kita perbaiki puasa kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan jangan membuat puasa ini sia-sia. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Dan buat teman-teman yang ada bazar Ramadan yang meriah gitu guys dan mematuhi juga SOP, langsung aja kirim di Instagram. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.